perjalanan mau pulang tapi mampir dulu ke 7-Eleven mau cari kopi. Belum pulang, belum naik ini. Nyari kopi. Itu batunya itu gede banget ya, Bunda. Batunya itu? Tadi loh, batu. Iya, batunya besar itu. Itu batunya sono itu gede banget. Tuh tak baca kok. Ayo kita jalan. Aku bikin video aja. Wah, ini loh pohonnya tumbang loh ini. Pohonnya tumbang, belum dibersihkan. Tuh pohon. Jangan di bawah, jangan lewat situ. Jangan lewat bawah pohon. Sini. Kita. Awas ya. Nah itu pohonnya tuh. Tapi ini aman ya, nggak ada angin. Nah, ini jatuh kemarin itu gara-gara angin topan loh. Nah itu tutup nah, Bunda. Telepon levelnya tutup. Yang mana? Itu yang sebelah itu tutup. Mana? Kita mau ke stand ini kalau pada saat ini McDonald toh Bunda? Hah? Ini McDonald toh? Bukan McDonald. Apa ini? Itu anu Italian restoran. McDonald tadi di sana. Kok McDonald? Apa 7-Eleven itu? Di sana enggak di sini. Nah, ini parkiran mobil. Ini ke apa itu kemarin tuh topan menerpa. Bye bye. Rame. Sini toh. Foto di situ ya. Cantik. Aku ambil video aja. Ini lewat mana? Aku ikut aja, nggak tahu jalannya. Pokoknya disuruh jalan-jalan. Aku mau lewat sini juga boleh, tapi nanti. Oh, biar selusuhan. Yang deket yang mana? Enggak, di sini kan ada pemandangan laut. Yuk. Kalau sana itu langsung ke tempat. Nah, yuk. Ini loh, tempat angin topan. Ini pohonnya tumbang. Ini hampir jam 7 loh, Bunda Sri. Iya, waktu itu kita jalan-jalan juga malam ketumpang. Sampai jam 11 malam baru pulang. Orang gila. Jalannya sebelumnya dulu. Ini babune wani karo pohon. Karena majikan nih. Kok sampai jam sampai nih, udah jam. Tapi mbak Dede kalau majikan tuh dia macet tahu kan, aku berangkatnya kan siang toh. Apa kita mau makan? Nah, kita bisa makan. Udah ini buang-buangin anu. Paling makan nggak habis. Ya, nggak usah. Kita mau cari air minum. Aku mau haus terus ya. Air minum aja. Tadi kan aku masih ada teh kok. Bukan kopi ya. Ini kita salah jalan. Kok kita kena juga tuh? Hah? Mana? Muter lagi. Keliru jalan. Balik lagi. Kok malah muter-muter. Ayo kita langsung.
jam 7. Ya, pokoknya nunggunya nanti setengah jam. Bentar kalau belum sampai jam pulang. Perkiraan kan nunggu nanti setengah jam. Aku tadi kan setengah jam. Enggak ada yang marah sih. Itu loh. Tapi kan beda dengan saya. Kadang begini loh. Kadang saya tuh gak enaknya kenapa? Pak satpamnya itu pasti. Nah, waktu itu Ayu itu loh belum tidur, nungguin aku sampai pulang. Jadi tahu kalau saya belum pulang. Kok tadi malam rekornya nggak ada ya? Pulang belum pulang, nah itu kan ketahuan. Pulang balik kan? Ii, kok suiman? Kok lama banget? Nggak ada masalah. Kok belum pulang? Kok lama men? Aku belum tidur nungguin di luar. Vanilla teh. Halo, suruh datang ke beda yang itu soalnya mungkin sedikit pernah malah malam nanti aku malah sampai jam 11 lain kali aja lain kali main lagi. Kita beli ini ya. Malah inilah. Ayo kita. Mana jalannya? Ini agak gelap. Apa ini kata mataku? Kacamata ini dicopot dulu. Kacamata ini copot sih. Ini gelap. Alas. Sepeda. Awas pinggir. Kita jalan. Besok mulai sekolah. Pulang. Besok mulai kerja, mulai sekolah. Iya betul. Ayo, abang isi. Ngelek dulu. Gak ada 7-Eleven toh? Oh ada. Eh Bunda Atom, kamu harus mengkami HP saya. Iya, sini. Iya tahu, mau ke toilet. Kayaknya lebih baik. Ke toilet, kak, ini tak matikan dulu, aku megangin HP-nya Bunda. Ini sebenernya gak usah dipegangin sih, kalau langsung tak kasih tripod. Masa mau tak bawa ke toilet ya? Mau malu biarkan aja ini sampai sini. Oh ini sebeli lagi ini. Mana? Kita mau ke sana Bunda Atom, kita ke toilet dulu baru ke sana. Ayo toiletnya mana ini, masuk sini ya di balik itu. Toko ini ada restoran di dalam ya? Enggak masuk restoran ya, udah kenyang. Lain kali aja. Lain kali kalau main ke sini. Kita mau ke sini ke WC dulu. Oh, WC. WC ini keren. WC ini nang mall. Karane nang mall. Mbak Uti. Mbak Anton mau ngopi katanya. Bahan awalnya siap. Apa aku ini kawa nanti sampean? Loh. Oh, ketutup jalan nih. Oh, gara-gara ini pohon berarti nggak bisa masuk toilet. Atau mungkin ke atas. Mungkin ini. Bukan. Sana oh, depan iya, ini, sana. Ini itu loh. Dikasih cross. Oh, nggak bisa ke toilet. Tuh. Saya ke toilet. Ini tempat mamat. Di sini ada tempat. Ditutup dulu. Bunda baru mau tanya ini. Tanya ke dalam. Nah ini ditutup pemirsa. Ini mau ke kamar mandi itu sini. Tapi ditutup. Loh. Itu atas itu apa di bawah? Oh lewat itu loh Bunda, dari depan itu loh jalan Lunyi ini loh. Oh, lewat sini
Ya udah sampean masuk. Apa aku nunggu di sana mana ada tempat itu? Oh, sini ternyata. Masuk sama mandi dulu ya, tutup dulu. Udah. Mas Lalang Gaming, apa kabar? Udah pergi ke toilet. Itu toiletnya. Mas Lalang Gaming, apa kabar? Toiletnya itu bersih banget ya di dalam. Oke, ayo kita. Kita langsung ke mana? Langsung ke terminal. Soalnya nanti nunggunya itu lama. Ayo udah, kita langsung ke mana? Balik ke sana. Kayak kurang ini. Kurang kental. Iya, kalau ya. Saya kan biasa makan makanan tahu sama. Kurang kental. Saya kebetulannya tahu sama. Kurang kental. Kowe enggak ngalah nih kalau apa itu di Indonesia. Oh iya. Kalau di sini kan asal-asal semua itu sebenarnya ada. Ya cuma itu rasanya beda. Awas. Kita mau ke 7-Eleven dulu. Mau cari yang dingin-dingin dong. Enggak terlalu dingin. Aku mah cari yang dingin. Kita masuk ke 7. Itu bunda masih ada di sana. Mau masuk ke sini atau minuman? Minuman apa bunda? Nanti dulu. Aku tak. Minuman mana itu drop? Aku pilih yang satu yang tiga. Oke, ini sehat. Aku pilih yang ini pengen. Oh iyalah, ini aja. Nah, ini itu. Enggak, saya ini aja. Sini tak bayarin. Udah, aku tak bayarin. Jangan. Tak bayarin. Enggak. Sini. Tak bayarin. Harap hutan, ayo. Ini dia, ya. Ya, aku punya patah tem. Tangan aja. Enggak usah. Ini patahnya cepet. Ini aja patah. Mas, tuh pengalah rebutan. 26, oke, ya. Terima kasih. Oke, thanks. Itu banyak rebutan bayar. Terus minuman yang seger. Terima kasih, bunda. Sama-sama. Nah, ini aku juga. Iya. Minumanku kejadian banyak AC. Mas, itu penasaran sama ini buat koin. Ini dari Jepang loh, kayak gini. Jepang punya. Ayo kita diusir. Kita diusir, udah mau tutup, ayo. Kita... Nanti habis ini apa terus. Taruh kamera. Nanti nganu deh. Dia marahin. Kirain mau beli yang penting 7-Eleven.
Ayo kita mau ke terminal. Tempatnya ada tiga ini Mas Ali. Penuh. Penuh tempat. Ayo untuk uang. Satu untuk makeup, untuk tripod. Mau menuju ke terminal bis mini. Ayo kita. Nah ini nunggu di sini ya. Nomor 40 di sini. Masih mengantri barusan jalan tadi. Alhamdulillah sekarang sudah naik Supa bis mini ya. Tadi nunggunya itu 45 menit sangat lama di sini. Jadi di berangkatnya tadi setengah jam. Sekarang 45 menit. Tapi perjalanannya mudah-mudahan lebih cepat. Kok kabur gitu ya, kayak kabur. Soalnya gelap. Oke, videonya saya tutup saja sampai di sini. Terima kasih Bunda sudah mengajak jalan-jalan sampai malam. Happy, pokoknya happy. Oke, sampai di sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Di Taiwan stasiun. Tadi turunnya di sini naik Supa. Talinya sepatu Bunda copot. Lepas tali sepatu. Alhamdulillah nunggu pas sampai lama. Sampai lama nunggunya. Ya Allah, 45 menit loh. Nunggunya 45 menit terus ini tadi berapa menit? Enggak lama, deket enggak lama ini tadi. Ayo dibenain. Benerin dulu, tak tunggu. Tak matikan dulu. Masuknya mana? Sini, sampean beli dulu. Beli kertu, Bunda enggak punya patagon. Aduh, jatuh mana itu? Aku senang punya koin. Ini apa ini? Singapura. Singapura mana? Ada uang-uang ini. Ini Taiwan. Oh, berarti kita ke sini. Ke Sempak juga. Ke Sempak. 12, cukup enggak? 1, 2. Aku soalnya berat-berat. Berapa? Ini uang sing Amerika. Berapa biasanya? 2, enggak tahu ini. Oh, yang penting banyak banget. Poin. Yang penting ini dihabiskan. Berapa itu? Ada, enggak usah khawatir. Tuh, pokoknya yang penting masuk. Lah, itu udah merah-merah itu. Oh, ini sih. Kembaliannya. Kembalian. Nah, itu. Itu masih ada itu koinnya. Ini Amerika Singapura. Koinnya masih ada. Kurang 5 saja. Oh, ini pakai ini aja. Oh, apa itu? Apa itu duduk? Kereta. Loh, nah tadi? Yang penting kan kurang 5 dolar. Bisa kembali ya. Kembali. Nah ini caranya. Ini caranya begini. Caranya begini. Aku pakai ini. Saya ada itu. Tak lihat nih masih berapa. Nah ini. Nah ini kan bisa dicek Bunda sini ya. Nah ini kan, nah ini kan makanya patadong ya, patadongnya buat patadong majikan dan patadong buat liburan itu dipisahkan kan, masih bisa ngecek. Gitu loh, lihat jam segini kan ada di situ. Masih 42. Ayo kita masuk. Masih 42. Ini masih 42. Nanti potongnya kan pas di
Gresik mun sana. Kita naik kereta, oper kereta. Ini di Caiwan. Menuju ke Admirati ya, Bunda. Ayo kita. Nih. Jalan. Ada warna hijau. Oke. Ikutin terus. Kita jalan. Lumayan. Oh, sudah sampai sini kan. Nah, ini. Terus kita turun. Kita turun sini, Bunda. Turun sini. Kita bareng. Bareng sampai sini, nanti pisahnya di bawah. Ya, aku jalan mungkin biru. Saya benar. Hijau, aku yang hijau itu kemana itu? South Island. Aku, saya ini South Island, South Horizon. Benar enggak? Ini loh, oh ini ke atas. Yang hijau ke bawah lagi, Bunda.